Informasi lainnya, saudara, industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Tingkat okupansi yang menurun drastis memaksa sejumlah penginapan tutup dan sejumlah pegawainya dirumahkan. Sebanyak 1.536 pekerja hotel di Jakarta yang terdampak pandemi COVID-19 mendapat bantuan dari Persatuan Dharma Wanita Kementerian Sosial. Bekerja sama dengan Ikatan Alumni Sekolah Pariwisata Bandung, bantuan berupa paket sembako diberikan kepada perwakilan pegawai hotel. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja hotel akibat berkurangnya penghasilan selama 7 bulan lebih akibat pandemi COVID-19. Yang keenam, semua meja coba. Bapak ada.